Kejaksaan Negeri Sumedang ngokolakeun prak-prakan musnahkeun barang bukti kasus kejahatan poe Salasa isuk-isuk 31 Agustus 2021. Eta barang bukti anu dimusnahkeun teh mangrupa barang bukti anu geus boga kekuatan hukum tetap atawa ingkrah. 28.000 obat terlarang, tembakau gorila, 200 gram lewih ganja, 11 senjata api, serta 258 botol miras mang pirang jenis dimusnahkan ku pihak Kejaksaan Negeri Sumedang. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nurma Yani ngebrehkeun, eta barang bukti anu dimusnahkan teh geus boga kekuatan hukum tetap atau ingkrah dina 67 perkara timimiti bulan Desember 2020 tepi ka Agustus 2021. Masih cek Nurma Yani, jumlah kasus kejahatan kawilang mahabu salila mangsa sasalad COVID-19 anu nguniang alatan tekenan ekonomi. Desember 2020 sampai Agustus 2021. Jumlahnya berapa perkara, Bu? Ini dari banyak macam perkara tadi sudah disebutkan oleh Pak Kasikade. Jumlahnya ada 28.000 untuk obat-obatan ya. Untuk obat-obatan ini ada 28.760 butir. Yang dimusnahkan dari berbagai macam merek. Selanjutnya ada miras, ada senpi, ada sajam, dan ada tembakau gorila, ada juga narkotika jenis sabu. Kita itu hasil kejahatan sajam dan senpi, itu kita udah musnahkan dengan cara digerinda tadi kita lihat sama-sama kita saksikan. Ada 11 pucuk semuanya. Dina nas-nasna prak-prakan musnahkan barang bukti teh dilakonan keur nyinglar ketak nyalimpangkeun barang bukti. Diki Guntara, Bandung TV.